Assalamualaikum guys. Ini lagi jalan mau ke titik nol Sulawesi Selatan. Ini tangganya lebih dari 1000. Titik nol Sulawesi Selatan. Tangganya banyak sekali guys ini. Itu guys kapal apa itu guys? Kapal di atas batu. Cuaca di sekitaran sini sangatlah panas dikarenakan di daerah pesisir pantai. Ujung Sulawesi Selatan kayaknya. Ini berada di mana? Wow. Keren. Hai guys. Luas pantai. Dan titik nol Sulsel itu berada di atas sana guys. Ini sana, di atas. Kita akan ke sana sebentar. Ini dia bos. Titik nol. 0 kilometer. Wow. Tinggi guys. Jadi di sini adalah titik nol kilometer.
Sulawesi Selatan. Oke guys, mari kita ke titik nol dan sebenar-benarnya. Nah, tangganya sangat berat, tinggi. Iyo, peninjam ke sana. Oh, lagi keringatan guys. Panas dan tangganya sangat terjal. Keren. Panjang penglihatan hanyalah laut dan tebing. Ini guys, tebingnya sangat tinggi. Wow. Kita akan ke sana. Hey bro. Let's go. Wow. Apa pasalnya itu daerahnya? Apa pasal daerahnya? Sungguh sayang sangat ekstrim guys untuk menuju titik nol. Di sini terdapat taman yang rindang. Tamannya sangat luas. Kepala terasa ingin pecah. Telah mendekat di titik nol guys. Titik nol Sulawesi Selatan. 0 km. Sekedar info guys, ini berada di Kabupaten Bulukumba. Ini dia titik nol Sulawesi Selatan. 0 km. Tunggu guys, kayaknya di sini terdapat kuburan raja guys. Kita lihat dulu ya. Apa nama? Wow, tebing lagi guys. Airnya sangat jernih guys. Kelihatan jernih sekali guys. Jernih sekali. Di sana adalah pulau penyu. Banyak penyu dan kura-kura. Sana selayar. Guys, kita ke titik nol lagi guys.
1.0. Pesona tanpa batas. Siapa kuburan ini? Nenek moyang. Bali. Kuburan nenek moyang. Tanpa nama. Sangat panas. Ini dia titik nol. Pulang. Pulang guys. Hujan. Apa ini? Makanan ulat. Wah, kayak ini saya. Makan itu kan ada kan sebangsa ulat. Terus sebenarnya di rumah. Kalau mati kau sih jadi kesedaran tiang itu. Kuburan kau itu. Nenek moyang. Kuburan nenek moyang. Obang. Sebelah adalah jembatan kaca. Jembatan kaca lagi direnov. Jembatan kacanya lagi direnov, guys. Iya. Kan satu kali kita masuk di pintu. Laparan, Mbak. Guys, aku sudah mau pulang. Aku sudah dari titik nol. Saatnya pulang. Perjalanan yang sangat mengasyikkan.